Hai guys, kita sudah sampai di Kenjeran. Iya guys. Pantai Kenjeran. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6. Kami ingin interview ibu-ibunya ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Jessica. Nama saya Jari. Nama ibunya Naila. Oke. Kalau boleh tahu ibu sudah berapa lama bekerja di Pantai Kenjeran ini? Belum ada sekolah mas. Belum ada sekolah. Sudah sekolah lagi. Iya. Sebelumnya kan di Maru. Iya. Sudah lama teman-teman. Meneruskan punya orang tua. Ibu biasanya buang sampah itu di mana ya? Kan ada tempatnya sendiri itu, nanti kan harus sudah banyak di tempat. Oh, berarti buang ke tempat sampahnya habis itu dibakar langsung. Oke. Asal usul pantainya itu kan bukan suka lama-lama sih. Emang dari dulu kayak gini ya? Oh gitu. Oke, menurut pendapat ibu tentang pantai ini tuh gimana? Seharusnya kan pantai ini tuh dilestarikan, tapi kok bisa jadi kayak banyak sampah, banyak apa itu? Pendapat ibu gimana? Kadang orang beli-beli kalau mau sampah itu larang, karena dia dikasih tahu kalau misalnya sampah ada di sini nanti akan dilempar. Walaupun dilempar-lempar gitu aja, padahal udah dibilangin kalau sampahnya tuh ada di sana, ada tempatnya itu sendiri guys. Berarti orang-orang yang kurang untuk mengikuti peraturan yang ada. Tidak mau sendiri. Tapi kalau di sini udah ada izinnya ya, jadi udah ada. Sekarang kan di sini tempatnya kan bukan kayak ini kan jalan umum ya, ini kan jalan mati. Jadi ternyata di sini boleh guys dan sudah ada perizinannya. Dan sudah ada sama-samanya sendiri. Menurut ibu, apakah pantai ini tuh akan dipindah, yang berserakan akan dipindah atau didaur ulang lagi atau dibakar? Nanti sepengetahuan ibu. Akan dibakar sendiri, soalnya kan tempat sampai nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ngambil. Kebanyakan guys, sampah ini tuh dibakar sendiri dan mereka tuh punya tong sampah sendiri. Ini kan mesti kan dibersihkan dan disapu. Ya, betul. Kalau ibu-ibu lebih suka pantai bersih atau yang pantai bersih ya bu pasti. Misalnya kalau bersih, hari ini kita tuh ada pembuatan acara untuk membersihkan pantai. Apakah ibu ingin ikut serta dalam rangkaian ini? Insyaallah. Oke guys, segitu aja interview kita hari ini bersama ibu Naila. Terima kasih Bu Naila. Terima kasih Bu. Sampahnya udah dapet banyak. Sekian dari video kami. Terima kasih. Bye bye.